bagaimana Bapak melihat siswanya mengikuti SKJ terlihat semangat atau tidak, Pak? Oh, sangat antusias, semangat, bagus. Nah, sukses pokoknya untuk siswa 17. Semangat. Susah gak sih, Pak, buat ngelatih siswa dan siswi senam SKJ? Ya, tidak sulit karena kita banyak bisa dengan fasilitas YouTube dan segala macam, internet kan bisa lebih mudah untuk mencari sumber pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi sekarang Zahra mau senam SKJ yang diadakan serempak se-Indonesia. Ini juga mau memecahkan rekor MURI loh. Nah, sekarang aku mau ke kelas buat siap-siap senam SKJ. Teman-teman, yang lain lagi pada siap-siap buat SKJ juga. Teman-teman kelas aku di foto. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya, selesai. Ini berdoa apa ya sama berdoa? Waduh, kok banyak yang ngobrol ya pas lagi berdoa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo sini semua enggak? Yuk kita mulai senamnya. Senamnya Live Indonesia loh, sama Kementerian Kemenpora. Bapak sudah siap? Pak Menko? Siap. Oke, baik. Baik. Teman-teman semuanya, adik-adik pramuka, kita akan menuju SKJ bersama dengan peserta di Kementerian Kemenpora Indonesia yang juga dalam rangka pencapaian
mulai juga nih teman-teman. Semoga mendapatkan rekor muri. Sekarang kita lanjutkan ke sesi wawancara ya. Gimana? Bapak melihat siswanya mengikuti SKJ terlihat semangat atau tidak, Pak? Oh, sangat antusias, semangat, bagus. Ya, sukses pokoknya untuk siswa 17. Semangat. Keren-keren lah ya. Tujuan SKJ itu apa aja sih, Pak? SKJ itu bertujuan untuk kebugaran jasmani, utamanya untuk kesehatan ya, biar siswa semuanya bisa bergerak, berolahraga, dan menjadi sehat jasmaninya. Yang terakhir, susah gak sih Pak buat ngelatih siswa dan siswi senam SKJ? Nah, untuk latihan SKJ ini gampang, apalagi siswa-siswa SMP 17 itu hebat-hebat. Jadi Bapak tidak ada kesulitan untuk melatihnya. Pokoknya mantap, gampang. Sip. Terima kasih. Gimana sih Pak melihat siswanya mengikuti SKJ, terlihat semangat atau tidak Pak? Wah, terlihat semangat sekali anak-anak kita ini. Alhamdulillah, saya Bapak bersyukur bisa mengajar, kemudian mengajarkan SKJ, kemudian berhasil. Tujuan SKJ itu apa sih Pak? Ya, untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita ya, meningkatkan kebugaran jasmani kita ya. Susah gak sih Pak buat ngelatih siswa dan siswi senam SKJ? Ya tidak sulit, karena kita banyak bisa dengan fasilitas YouTube dan segala macam, internet kan bisa lebih mudah untuk mencari sumber pembelajarannya. Iya, terima kasih Pak. Aku lagi sama Willy, aku pengen nanya sama kamu, bagaimana pendapat tentang kegiatan SKJ? Oh, pendapatnya sangat seru sekali ya hari ini. Ya sudah, begitu aja. Oke, makasih. Hai, aku lagi bersama Ajar. Jadi aku pengen nanya sama kamu nih, seru gak sih senam SKJ tuh? Biasa aja. Jadi pendapatnya tuh biasa aja. Oke, makasih Ajar. Aku lagi bersama Arin. Jadi aku tuh pengen nanya, seru gak sih senam SKJ tuh? Seru. Seru banget, seru biasa aja. Seru banget. Oh ya, makasih Arin. Apa pendapat kamu di saat melakukan senam SKJ? Lebih banyak teman juga, terus makin semangat. Seru gak sih senam SKJ itu? Seru banget. Perasaan kamu tuh gimana sih selama latihan SKJ? Latihannya kapan aja? Latihannya setiap mau latihan SKJ ataupun sebelum sekolah, biasanya pagi-pagi. Makasih. Halo, aku lagi bersama si Dafa. Jadi aku pengen nanya si Dafa, apa sih pendapat kamu Dafa di saat melakukan senam SKJ? Sangat menyenangkan karena secara live dan juga bersamaan, serta musiknya juga menyenangkan. Dan lagunya menyenangkan, serta secara bersamaan itu menyenangkan. Itu aja sih. Terima kasih ya Dafa.